Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Tribuners. Saat ini saya berada di dalam bangunan, ya, sisa-sisa bangunan yang terbakar kemarin. Bangunan kantor Balitbank, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat. Ini sisa bangunannya, ya, kayak ginilah. Ini dari pemadam sedang melakukan pendinginan. Para pegawai-pegawai kantor juga melakukan evakuasi. Dan evakuasi di luar sudah terpasang polis lain. Juga dalam penyelidikan. Betul-betul ludes ini kantor. Kemarin kejadian itu sekitar pukul 5. Langsung selama kurang lebih 1 jam, ya, tapi tidak sampai 1 jam, 40 menitan gitu. Kirakan sendiri, ya, bagaimana dahsyatnya. Nih, lemari-lemari yang si ada gelas. Saya ada gelas, Bang. Sampai bening kacanya. Tembus pandang. Hilang warna. Kaca gelasnya sampai bening. Bahkan banyak laptop-laptop, ya, komputer. Bahkan laptop-laptop pribadi para pegawai dan mahasiswa magang juga menjadi korban. Si kuat pula kayu ni, Bang. Polis lain sudah terpasang, ya, di Oke, rekan-rekan Tribuners, sekian dulu, ya, bisa kami laporkan dari lokasi. Lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.